Hey guys, ketemu lagi bersama Faija Story. Hari ini saya mau review wisata budaya yang bernama Ciumwanara yang beralamat di Jalan Ciamis, Banjar, Jawa Barat guys. Jadi lokasi ini biasanya untuk peristirahatan guys. Jadi kalau misalnya nanti kalau lagi ada perlu dari Bandung ke Jawa Tengah, itu mereka sedikit berpandangan. Jadi tempat ini cocok untuk istirahat kan, karena berada di tengah-tengah. Selain tempat untuk istirahat, ternyata di Ciumwanara ini juga ada wisata budayanya, namanya Ciumwanara. Nah, bagaimana tempatnya? Terus ikuti ya. Dan ini untuk halaman parkirnya cukup luas ya guys. Bisa sholat juga di sini. Sudah tersedia masjid. Banyak banget ya guys di sini, karena di sini itu seperti cagar alam. Jadi monyetnya banyak di sini. Ada tempat pedagang jual, kalau penjual ya banyak di sini. Kalian bisa ambil santai-santai, pokoknya enak lah. Sedia minuman, makanan, dan kelapa muda juga. Nah ini ya guys, namanya Ciumwanara Karangmulyan. Jadi ini gerbangnya teman-teman. Ini lokasinya. Tuh lihat guys. Jadi banyak monyet yang keluar dari tempat Ciumwanaranya untuk mencari makanan. Dan ini petanya sangat luas sekali. Dan ini untuk tempat pembelian karcisnya. Nah ini ya guys, lokasinya sekilas kita bisa lihat lokasi Ciumwanaranya. Jadi teman-teman bisa jalan ke sana, cuman karena saya waktu itu udah sore ya, jadi nggak sempet main ke sana. Jadi teman-teman bisa sambil makan-makan di dalam sana. Pokoknya enak deh. Tuh lihat sejarahnya ya teman-teman. Jadi ini dulunya kerajaan Galuh ya. Jadi budayanya masih tertata dengan baik.
foto-fotonya teman-teman, kalian bisa lihat sebelum masuk ke sana. Dan ini ada satu lagi, ada museum ya guys, yang sebelah kiri. Dan ini adalah museum alat musik gong teman-teman. Jadi ini sangat besar sekali ukurannya. Dan kalau nggak salah sudah dapat rekor muri juga ya. Ini gerbangnya teman-teman. Dan ini untuk museumnya, teman-teman bisa masuk ke sana lihat-lihat bagaimana sih sejarah museum Manara ini dulunya. Suasana di sekitarnya ya guys, pokoknya enak kalau untuk berteduh santai-santai di sini. Tuh lihat, wah gede sekali ya, besar sekali. Dan ini lokasi di belakang gong yang tadi ya guys. Ada apa di sana? Nah, ini dia. Kita bisa melihat sungai dengan jembatan kereta ya. Itu ya, bagus sekali. Teman-teman bisa foto-foto juga di sini, super santai. Oke guys, demikian review singkat saya mengenai objek wisata budaya Ciung Wanara ya. Jangan lupa like and subscribe ya guys, untuk mengembangkan channel saya. Jadi mohon untuk di subscribe ya guys. Sekali lagi terima kasih, terus stay tune di Paija Story. Dadah.